Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara colek teman di Facebook. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, dan kali ini saya tidak menggunakan aplikasinya Facebook ya. Oke, dan kali ini kita Facebooknya login menggunakan browser, baik itu Opera Mini maupun Google Chrome. Kalian bisa gunakan browser apa saja ya. Oke, sebagai contoh saya akan coba browser Google Chrome ya. Jadi biasanya untuk login kalian diminta untuk memasukkan nomor HP, email beserta kata sandi dari akun Facebooknya. Oke, seperti punya saya, di sini saya sudah login ya. Oke, kemudian teman-teman pilih saja menu profil yang ada di atas. Kemudian kalian buka teman. Di sini teman. Nah, nanti akan muncul semua daftar pertemanan Facebooknya. Kemudian kalian bisa pilih teman yang mana yang akan coba kalian colek ya. Sebagai contoh, saya akan kirim colek di akun yang ini. Nah, setelah kita buka profilnya, teman-teman scroll ke bawah. Oke, nanti sampai di bagian paling bawah. Di sini ada opsi pilihan ya, ada colek, kita pilih saja yang colek. Oke, kemudian di sini teman-teman nanti akan diperlihatkan ya daftar colek yang menunggu persetujuan dari kita, yang mungkin sebelumnya kita telah mendapatkan colek dari teman tetapi kita belum menanggapinya. Kalian bisa tanggapi saja dengan menekan balas coleknya. Nah, seperti ini. Oke, jadi caranya gampang banget ya. Di sini kita sudah berhasil colek teman di Facebook. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.